Okay, bantai gaduh kan. Seorang penguatkuasa pihak berkuasa tempatan PBT di Melaka menjadi mangsa samseng jalanan apabila diserang dan ditumbuk 3 individu pada Isnin. Difahamkan kejadian berlaku pada 9 pagi di atas jambatan jalan pantai dari dataran 1 Malaysia Kelebang ke Bandar Melaka. Rakaman mengenai kejadian itu yang berdurasi 1 minit 17 saat turut tular di media sosial memaparkan 3 lelaki menaiki kenderaan utiliti sukan SUV Honda HR-V memotong dan menghalang laluan mangsa sebelum menumbuknya. Penguatkuasa itu yang ingin dikenali sebagai Hassan, 46 tahun, membuat laporan polis di Balai Polis Melaka Tengah pada 11.37 pagi pada hari kejadian.